Pemirsa, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani meminta pihak berwenang berhati-hati dan cermat saat mengurai, mengurai latar belakang sang ibu pada kasus pembunuhan terhadap anak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Apalagi, kasus tersebut bukanlah yang pertama di Indonesia. Tengah. Tengah. Beberapa hari terakhir, kasus ibu membunuh anak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menarik perhatian masyarakat. Ketua Komnas Perempuan Andi Yen Trianti mengatakan pihak yang berwenang perlu berhati-hati dan cermat ketika mengurai latar belakang sang ibu dalam mengambil keputusan tersebut. Terlebih, kasus itu bukanlah yang pertama di Indonesia. Di sisi lain, Andi Yenrianti menjelaskan bahwa ada indikasi sang ibu merupakan korban kekerasan baik saat kecil ataupun berumah tangga serta adanya kemungkinan terkait kesehatan mental. Sementara itu, ia mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang menempatkan kasus di unit pelayanan ibu dan anak. Juga pemerintah Brebes yang bertanggung jawab terhadap pemulihan anak-anak korban dan berharap nantinya proses peradilan memperhatikan kerentanan sang ibu. dan kami berharap bahwa nanti di dalam proses peradilannya baik polisi, jaksa maupun hakim ini akan betul-betul memperhatikan kerentanan yang dihadapi oleh si ibu sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum, alasan-alasan dia sampai melakukannya. Dan di saat ini juga waktu yang tepat menurut saya untuk mendorong pihak kepolisian untuk juga memiliki pedoman seperti yang dimiliki oleh pihak kejaksaan dan pihak eh, Mahkamah Agung untuk penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun Ketua Komnas Perempuan menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengamati kasus ini dan tidak melakukan intervensi secara langsung. Namun apabila dibutuhkan, pihaknya terbuka untuk memberikan pertimbangan terhadap penanganan kasus tersebut. Sementara itu, dirinya mendorong masyarakat agar dapat berempati dan tidak menyebarkan berita bohong. Sebab hal itu tidak membantu proses pendekatan hukum maupun pemulihan terhadap anak-anak korban. Dirinya menambahkan apabila di lingkungan sekitar ada yang memiliki masalah ataupun orang itu sendiri dapat mendatangi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, unit perlindungan perempuan dan anak, maupun pusat panggilan Sapa 129.